Saudara dapat narkoba itu dari jenis narkoba ini? Dari kawan Tante Ikil. Kawan Tante Ikil, namanya siapa? Aan. Aan. Jadi maksud dan tujuan saudara membeli sabu-sabu itu digunakan untuk apa lagi? Lebih banyak pakaian sendiri gitu, jadi banyak. Lebih banyak untuk pakaian sendiri. Kerennya Rita sama Mariana. Berapa banyak saudara menitipkan kepada Rita? Nah, narkoba itu dapatnya di mana? Dari kawan. Kawan, berapa banyak kita dapatnya itu? Aduh, bungkus tapi nggak tahu berapa tuh. Dari pakaian biasa, kan biasa minta pakaian aja sana. Nah, ini dikasih sama dia dua kali. Udah tuh untuk jual sisanya? Beneran enggak? Eh? Enggak, untuk pakai yang sama aja. Apa kita pakai, Mbak? Diet. Untuk diet. Kita dari Sat Narkoba Polres Tebo berhasil mengungkap 3 orang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kecamatan Tebo Ujang, di mana 2 orang itu merupakan ibu rumah tangga, yang satu orang atas nama Rivaldi merupakan residivis. Itu dia ini sering mengkonsumsi sendiri atau memang bagi bandar, Pak? Menurut pengakuannya dia memang mengkonsumsi sendiri dan ada beberapa bagian dijual.